Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farid, Wakil Rektor Bidang Akademik, akan menyampaikan penyesuaian UKT tahun 2024. Mengingat perguruan tinggi dituntut untuk bertransformasi, yaitu peningkatan kualitas lulusan, mahasiswa, dosen, dan tenaga pengajar, serta peningkatan kualitas metode pembelajaran. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk transformasi perguruan tinggi. Pengembangan institusi didorong untuk meningkatkan angka partisipasi kasar, yaitu jumlah yang belajar di perguruan tinggi, dan meningkatkan tridharma perguruan tinggi yang berorientasi pada penyiapan sumber daya manusia unggul, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pembelajaran, UNSUT terus melakukan berbagai upaya diantaranya dengan mengembangkan berbagai unit usaha dan menjalin kerjasama dengan berbagai mitra. Upaya tersebut dilakukan untuk kegiatan operasional sehingga beban pembiayaan tidak sepenuhnya ditanggung oleh mahasiswa. Terkait kebijakan penyesuaian UKT tahun 2024 didasarkan atas berbagai pertimbangan. Tarif UKT yang berlaku selama ini ditetapkan sejak tahun 2012 dan belum pernah mengalami penyesuaian BKT mengingat tingkat inflasi yang terus berjalan. Untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi dan perkembangan dilakukan penyesuaian BKT yang didasarkan kepada perhitungan BKT dari kementerian yang mempertimbangkan status akreditasi institusi dan akreditasi program studi, metode pembelajaran, serta aspek kewilayahan. Penerapan UKT dilakukan secara berjenjang mulai level 1 sebesarnya Rp500.000, level 2 Rp1.000.000 ini untuk semua program studi, sampai dengan level 8 penentuan besaran UKT ditentukan oleh pendapatan orang tua atau wali dan jumlah tanggungan keluarga. Adapun besaran nilai UKT yang dikenakan pada mahasiswa baru sesuai dengan tarif masing-masing prodi, pendapatan orang tua, dan jumlah tanggungan keluarga. Kami menghimbau bagi calon mahasiswa baru agar pada saat registrasi online harus didampingi orang tua atau wali untuk menghindari kesalahan pengisian data. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.